Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah Samsung A55 5G dan ini adalah Oppo Reno 12F 5G. Harga Samsung A55 5G untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp5.999.000. Sedangkan harga Oppo Reno 12F 5G untuk RAM 12 dan memori 256GB di Rp5.299.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Samsung A55 5G dan Oppo Reno 12F 5G ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Mulai dari layarnya, Samsung A55 5G pakai layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci dengan resolusi 1080x2340 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus Plus dan punya sertifikasi IP67, jadi tahan untuk dimasukkan ke dalam air maksimal sedalam 1 meter selama maksimal setengah jam dan juga tahan dari terjangan debu-debu. Sedangkan Oppo Reno 12F 5G pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Asahi Glass AGC DT Star 2 dan punya sertifikasi IP64, jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Samsung A55 5G pakai operating system Android 14 dengan One UI 6.1. Oppo Reno 12F 5G pakai operating system Android 14 dengan Color OS 14. Lanjut lagi ke chipsetnya. Samsung A55 5G pakai chipset Exynos 1480 dengan GPU Eclipse 530. Oppo Reno 12F 5G pakai chipset MediaTek Dimensity 6300 dengan GPU Mali G57. Lanjut ke RAM dan memorinya, Samsung A55 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR5 dengan memori UFS 3.1, dan memiliki SIM tray hybrid slot yang dapat menampung 2 SIM card, atau 1 SIM card dan 1 memori tambahan. Oppo Reno 12F 5G pakai RAM dengan tipe LPDDR4X dengan memori UFS 2.2, dan memiliki SIM tray hybrid slot yang dapat menampung 2 SIM card, atau 1 SIM card dan 1 memori microSD. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Samsung A55 5G ada 3. Kamera utama 50MP wide, kamera ultrawide 12MP, dan kamera makro 5MP. Kamera belakang Oppo Reno 12F 5G ada 3. Kamera utama 50MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Samsung A55 5G support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps dan 1080px pada 30 dan 60fps. Oppo Reno 12F 5G support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30 dan 60fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Samsung A55 5G punya resolusi 32MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 4K dan 1080px pada 30fps. Kamera depan Oppo Reno 12F 5G punya resolusi 32MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080px pada 30fps. Kita lanjut ke NFC-nya. Samsung A55 5G ada fitur NFC-nya. Oppo Reno 12F 5G juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Samsung A55 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan support charger dengan kapasitas charging 25 watt, tapi charger ini tidak termasuk dalam paket penjualannya. Oppo Reno 12F 5G punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 45 watt. Kesimpulannya, Samsung A55 5G punya kelebihan di layarnya yang pakai layar Super AMOLED, punya sertifikasi IP67 jadi tahan air dan debu, pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut, pakai RAM dan memori dengan tipe yang lebih update, punya resolusi kamera ultrawide yang lebih besar, punya resolusi kamera makro yang lebih besar, dan support pengambilan video dengan resolusi 4K dengan kamera depan dan kamera belakangnya. Sedangkan Oppo Reno 12F 5G punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Udah dikasih charger dengan kapasitas charging 45 watt dalam paket penjualannya. Dan punya RAM dengan kapasitas 4GB lebih besar dengan harga yang Rp700.000 lebih murah. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Samsung A55 5G dan Oppo Reno 12F 5G. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe, yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya.
dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.